Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil adzim. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita diberikan kenikmatan oleh Allah iman, Islam dan kesehatan yang luar biasa, sehingga kita bisa kembali ngaji kitab Qurratul Uyun. Bagaimana biasa, sebelum kita mulai ngaji, marilah kita berkirim Fatihah terlebih dulu kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diridhoillahi ta'ala wa bi'idhnillahi ta'ala wa li syafaati Rasulillah Al-Fatihah. Ya kana ila hamradin habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa aswajihi wa umlatihi wa dhuriyatihi wa sahbihi wa liman dakhala baitil kiram. Al-Fatiha. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Fakauluhu itu. Summa sholatuhu ila akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Wa qauluhu ya wa qauluhu, dan katanya, ini bukan kata kita, jadi katanya dan kata si penulis kitab, tsumma sholatuhu, yaitu kalimat sholatuhu. Jadi qala wa qaluhu, dan kata Yai Nadhim, ya penulis nadhim, tsumma sholatuhu ila akhir. Qala, berkata siapa al-imamul Qushairiyu, yaitu Imam Al-Qushairi. Qala, berkata siapa al-imamu Imam Al-Qushairi atau Imam Qushairi rahimahullah, rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. Fi tafsiri, di dalam tafsir qawlihi ta'ala, qawlihi ta'ala, firman Allah ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya, di dalam tafsirnya Imam Qushairi mengatakan, tafsir qaulillah ta'ala, firman Allah ta'ala, innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan para malaikat Allah, yusalluna, yaitu bersolawat, alan nabi, kepada nabi. Yukafi'uhum, yang menyebabkan
bihum umat atau yukafi uhum yang mencukupkan umat alaiha kepada Nabi minas syafaati dari syafaatnya Nabi biyati dengan tangan alaihi salatu wassalamu yaitu Nabi alaihi salatu wassalam biqaulihi biqaulihi dengan sabdanya man shalla alayya marratan wahidan man shalla alayya marratan wahidatan sallallahu alaihi biha asyra marratin man barang siapa saya ulangi Bismillahirrahmanirrahim arada subhanahu wa ta'ala ya, arada subhanahu wa ta'ala arada menghendaki siapa subhanahu Allah subhanahu wa ta'ala ayyakuna yaitu nikmatin ya arada subhanahu wa ta'ala ayyakuna lil ummati benar ya betul saya ulangi dari atas.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa qawluhu, dan dawe dan kata Syekh Nadhim, summa sholatuhu ila akhir, ya. Kalimat sholatuhu ila akhir. Qalal imamu, ya. Qalal imamul Qushairi, berkata siapa al imamu, imam al Qushairi, imam Qushairi rahimahullah, ya, rahimah semoga merahmati siapa Allah, Allah. Fi tafsiri, di dalam tafsir qaulihi ta'ala, qaulihi firman ta'ala, Allah ta'ala, innallaha wa malaikatahu, innallaha sesungguhnya Allah, wa malaikatahu dan malaikatnya Allah, yusalluna bersolawat, ala nabi kepada nabi. Sudah benar ya toh, arada subhanahu, arada menghendaki siapa subhanahu, Allah subhanahu wa ta'ala, ayyakuna, yaitu lil ummati, kepada umat, aidda rasuliha, ya, kebagi rasulnya, yatu khidmatin, yatu tangan, khidmatin pengabdian, yukafiuhum yang mencukupkan atau membalas, ya, alaiha kepada nabi, minasyafaati dari syafaat, biyati nikmatin, biyati dengan tangan, nikmatin kenikmatan, benar kan? Fa'amarohum, fa'amaroh, maka perintah Allahum kepada mereka, umat, bisolati, dengan bersolawat, alaihi kepada nabi, thumma kafa'a, thumma kemudian kafa'a, mencukupkan atau membalas, benar ya? Siapa subhanahu, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, Allah yang maha suci, anhu dari nabi, ala lisanihi, melalui lisannya nabi, ya, alaihi salatu wassalam, yaitu nabi alaihi salatu wassalam, biqaulihi, dengan sabdanya, man sholla alayya marratan wahidatan, man barang siapa sholla bersolawat, alaiya kepadaku atau atasku, man sholla alaiya, man barang siapa sholla bersolawat, alaiya atasku, marrotan wahidatan, satu kali saja, marrotan itu sekali, wahidatan satu, bahasa Arabnya begitu, marrotan wahidatan satu kali, ya,
Sholat maka membalas rahmat atau sholawat siapa? Allahu Allah. Alaihi baginya biha dengan rahmat atau sholawat asyro marotin. Asyro itu 10 marotin kali. Ya, ini dalilnya orang bersholawat kepada Nabi. Yai Nawim, penulis Nawtum ini, Allah itu memberikan contoh. Ibadah-ibadah yang lain Allah tidak memberikan contoh, ya. Kalau ibadah ini membaca sholawat, Allah yang memberikan contoh membaca sholawat kepada Nabi. Dalilnya innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, bahwa Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Lanjutan ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu, bersalawatlah kalian alaihi pada Nabi, wasallimu taslima, dan kirimlah salam kepadanya. Terus melalui ayat ini Nabi menegaskan lagi, ya, karena Allah memerintahkan kenapa berkirim sholawat, karena nanti kan Nabi yang kita mintai syafaat atau pembelaan-pembelaan di yaumil kiamah. Maka fa'amaruhum bisholati alaih, maka Allah memerintahkan untuk bersholawat kepada para, Allah memerintahkan para umatnya Nabi Muhammad ini untuk bersolawat kepada Nabi. Summa kafa, kalau bersolawat semuanya dicukupi oleh Allah, ya. Subhanahu wa ta'ala anhu ala lisani alaih salatu wassalam biqaulihi. Kemudian Nabi bersabda, man sholla alaiya, barang siapa bersolawat atasku marrotan wahidatan, sekali saja, sallallahu alaihi, maka Allah membalasnya dengan rahmat atau salawat baginya biha dengan bersolawat asyro marrotin 10 kali. Ini dalil tentang solawat. Wa fi hadza isyaratun, wa fi hadza, dan dalam hadis ini, ya, isyaratun jadi isyarat, ila annal abda, ila kepada annal abda, bahwa seorang hamba la yastagni, la tidak bisa, yastagni kaya raya, anis ziyadati, dari tambahan, minallahi, dari Allah, fi waktin, dalam setiap waktu, minal awqati, dari beberapa saat. Jadi itu isyarah dari Allah kepada Nabi, kepada kita, ya. Kita ini gak akan bisa kaya raya kalau gak tambahan, dapat tambahan syafaatnya Nabi. Ya, kalau kita pandai bersolawat, rajin bersolawat kepada Nabi, akhirnya setiap kali bersolawat dibalas 10 kali, 10 kali, akhirnya dibalas oleh Allah juga 10 kali, ya. Contohnya sesuatu yang mungkin tidak bisa kita pecahkan secara akal, karena kita bersolawat, akhirnya
diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala karena bersholawat kepada Nabi. Karena Allah berjanji innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah dan para malaikatnya itu bersholawat kepada Nabi. Apa bedanya sholawat dan sholawatan? Kadang orang itu komplain, lah itu kan sholawat sudah setiap hari Gus, sholat lima waktu sholawatan, ya tahiyat sholawatan, sholawat. Apa bedanya orang sholawatan? Orang yang membaca sholawat di luar sholat itu bukti bahwa kecintaan kepada Nabi lebih besar daripada orang yang hanya sholawatnya mengandalkan ketika sholat. Idla rutbatan, idla karena tidak ada rutbatan, tingkatan atau derajat. Fauqa rutbati rasuli, fauqa di bawah rutbati derajat, rutbatir rasuli, derajatnya rasul sallallahu alaihi wasallam. Waqad ihtaja, waqad dan sangat ihtaja dibutuhkan, waqotih taja dan sangat dibutuhkan, ila ziyadati pada tambahan sholawatillahi alaihi, sholawatillah, sholawatir rahmat Allah alaihi kepadanya atau pada orang-orang. Intaha, demikian. Wa fi daliyatil busiri, wa fi daliyati, wa fi dan di dalam daliyati, kitab daliyah, nama kitab Al-Busiri, yaitu Imam Busiri rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. Dikatakan daliyah itu karena setiap akhiran nadhamnya diakhiri dengan huruf dal, 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 ya bunyinya diakhiri dal, maka dinamakan kitabnya daliyah. Apa yang disampaikan ini, tazawwadit taqwa fa illam tastati, tazawwadi jadikan sebagai bekal apa takwa, yaitu takwa ya, jadikan sebagai bekal. Bi'alam jika tidak bisa, bi'alam jika tidak yastati mampu, faminas sholati, famina maka berbekalah as-salati, sholawat ala nabi, kepada nabi. Muhammad, nah nabi Muhammad berhentinya di huruf dal. Sholla alaihi Allahu inna sholata man
Sholat semoga memberikan rahmat alaihi kepada Nabi. Siapa Allahu Allah. Ya, semoga Allah memberikan rahmat kepada Nabi. Inna sholata, inna bahwa sholata, bacaan sholawat, man orang, sholat yang membaca sholawat, alaihi kepada Nabi. Takhiratun, jadi deposito atau harta simpanan. Lam tanfa', lam yang tidak pernah, tanfa', habis. Akhirnya diakhiri at belakangnya, makanya dinamakan dalia. Nah, Imam Busiri itu menjelaskan kepada kita kalau kita nggak punya bekal apa-apa, termasuk bekal takwa. Kadang-kadang takwa aja belum, sudah menganggap dirinya anak soleh. Contohnya nemu apa-apa di jalan, alhamdulillah ini rezeki anak soleh. Sholatnya kodang-kodang, sholawat kadang-kadang males, kadang-kadang sergap, ya, melebeli dirinya anak soleh. Medokara orang kaya bohongan melebeli dirinya crazy rich. Nah, ya kan? Kata Imam Busiri, tazawwati taqwa, jadikanlah bekal takwa ini, jadikanlah sebagai bekal apa takwa. Takwa jadikan sebagai bekal, fa illam tastati, kalau atau jika tidak mampu, enggak mampu menjadi orang soleh, orang yang bertakwa, fa minas sholati, maka bersholawatlah. Faminas sholati, maka berbekalah dengan sholawat ala nabi, kepada Nabi Muhammad, yaitu Nabi Muhammad. Contoh, kalau kita bukan anak cucunya orang kaya raya, tapi ingin kaya, gak punya harta, gak punya modal. Kalau orang Jawa dulu gak punya kapital, gak punya bondo, ya, apa yang mau dikelola, gak ada bekalnya. Maka Imam Busiri memberikan isyarat pada kita, berbekalah dengan sholawat. Sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad, kan gitu. Sholawat yang paling sederhana ya, sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad. Ya. Sallallahu alaihi lahu inna sholata man sholla alaihi takhiratun lam tanfa'. Jadi kalau kita bersholawat kepada Nabi, sholawat kita itu akan menjadi harta simpanan sampai yaumil kiamah yang tidak akan pernah habis. Semakin banyak baca sholawat sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad, perjalanan dari rumah mau ngaji sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad, ya alhamdulillah dimudahkan oleh Allah. Biasanya perjalanan 2 jam cuma 1 jam sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad. Nah, umat ini kadang-kadang mau bersholawat kepada Nabi, kalau ada embel-embelnya, kalau Kanjeng Nabi bisa memberi syafaat sejak di dunia. Kalau hidupnya susah, kalau diberi kesenangan,
ya, mau bersolawat sholawat sholawat, tapi kalau tidak ada embel-embelnya, males orang ini ya. Maka waqala Abu Laisis Samarqandiyu waqala dan berkata, siapa Abu Lais As-Samarqandiyu, yaitu Samarkand. Samarkand ya di sana di Rusia. Arota, jika kamu ingin antahrifa mengetahui an-nasolata, bahwa bersolawat ala nabi kepada nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalu lebih utama, min sahiril ibadati, min dari sahiri, yaitu semua al ibadati ibadah. Bersolawat itu lebih utama dari semua ibadah. Fadhur, maka perhatikan, qauluhu ta'ala, firman Allah ta'ala, inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, inna allaha, bahwa sesungguhnya Allah wa malaikatahu, dan para malaikatnya Allah, yusalluna, bersolawat ala nabi, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-ayah. Fa'amaro mangka memerintahkan siapa Allah Ta'ala, yaitu Allah Ta'ala yang maha luhur, ibadahu kepada hambanya, bisairil ibadati, bisairi dengan semua al ibadati ibadah, fasallah, dan memberikan rahmat siapa Allah, alaihi kepada Nabi, binafsihi dengan dirinya sendiri, awalan yang pertama,
Wa amaro dan memerintahkan Allah al-malaikata kepada para malaikat bisolati dengan bersolawat alaihi kepada Nabi. Summa amaro, summa kemudian amaro memerintahkan Allah al-mu'minina kepada orang-orang mukmin atau orang-orang yang beriman bi ayyu sallu dengan bersolawat, ya, orang-orang yang bermimpin tadi alaihi kepada Nabi. Jadi yang diperintahkan bersolawat oleh Allah pertama para malaikat, kedua orang-orang yang beriman kepada Nabi dan ajarannya. Wa fi hadisin dalam sebuah hadis, wa fi di dalam hadisin sebuah hadis Abdullah bin Amri, yaitu Abdullah bin Amri bin Al-As, yaitu Abdullah bin Amri bin Al-As radhiyallahu anhuma. Radhiya, semoga meridhai siapa Allah anhuma kepada keduanya. Mauqufan, hadis mauquf. Hadisnya man shalla 'ala nabi, man barang siapa shalla bersolawat 'ala nabi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam marrotan wahidatan sekali saja. Sallallahu alaihi sallam memberikan rahmat siapa Allah, Allah alaihi kepadanya, ya kepada orang tadi yang bersolawat. Wa malaikatuhu dan para malaikatnya biha karena bersolawat sab'ina 70 apanya salatan rahmatnya. Wa hadza dan inilah hukmuhu hukumnya. Ar-rafu yang marfu, idlah tidak ada
jala ruang. Lil ijtihadi, untuk berijtihad. Fihi, di dalamnya. Hadisul waridatu wal ahadisu, dan beberapa hadis. Al waridatu, yang bersambung kepada Nabi. Fi fadlis sholati, fi menjelaskan fadlis sholati, fadli keutamaan sholati, bersolawat. Ala nabi, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kasiratun, banyak. Jiddan, sekali. Jadi kasiratun jiddan, banyak sekali. Ufrida, saya telah menulis. Bitta'lifi, dengan karangan buku, atau dengan mengarang buku, mengarang kitab. Waman aroda istifa'iha, paman barang siapa arota ingin istifaiha, istifaiha mengetahuinya. Falai, maka baginya. Bituh Fatil Akhyari, nah, bacalah kitab Tuhfatul Akhyar. Fi fadlis sholati ala nabiyil mukhtar, ya, kitab Tuhfatul Akhyar. Fi fadlis sholati ala nabiyil mukhtar. Jadi kitab namanya Tuhfatul Akhyar, yang menjelaskan keutamaan membaca sholawat kepada Nabi Al-Mukhtari yang terpilih. Lil imami, punya imam, ya, milih imam. Abi Abdillah Muhammad bin Qasim Al Ansori atau Ar-Rasoi, itu ada, ya, penulis kitabnya Tuhfatul Akhyar ini adalah Al-Imam Abi Abdillah Muhammad bin Qasim Al-Ansori Ar-Rasoi. Rahimahullahu ta'ala, semoga Allah merahmatinya. Wa qawluhu, kata pemilik
isnatom, yaitu aqaulu ala imamir rusli, yaitu ala imamir rusli ila akhir. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ini keutamaan membaca sholawat. Kenapa sih ini kitab menerangkan orang yang mau nikah kok basmalah dulu, hamdalah dulu, terus sholawat? Dari tahun ke tahun, dari zaman ke zaman, orang kalau mau nikah itu rata-rata gak punya apa-apa, gak punya bekal. Kalau orang dulu bekalnya takwa, kalau orang sekarang bekalnya nekat. Maka kalau gak punya bekal, ya, bekalnya adalah dengan berbekal membaca sholawat. Nah, ini memang ulama-ulama ini dari dulu mencatat kebiasaan manusia. Ini kitab menjelaskan tentang adabun nikah, pernikahan, ya, etika pernikahan, mulai melamar, ya, terus sampai mengembalikan lamaran, akad nikah, resepsi atau pesta pernikahan. Jadi pesta pernikahannya dan sebagainya, rata-rata tidak punya bekal dari dulu sampai sekarang. Maka Kiai Nadim ini berpesan, ya, Imam Al-Busiri berpesan, tazawwadit taqwa fa illam tastati. Kalau mampu ya berbekal dengan takwa, kalau tidak mampu ya fa minas sholati ala Nabi Muhammad, berbekala dengan bersolawat kepada Nabi Muhammad. Kenapa? Dengan berbekal kepada Nabi Muhammad, kita akan diberi kemudahan-kemudahan karena kita sering membaca solawat. Ini buktinya kalau Nabi bisa memberikan syafaat sejak di dunia sampai di akhirat. Ya Allah, saya sudah nikah tapi masih numpang mertua. Ya Allah, berilah saya rumah yang mewah, kan gitu. Tapi bukan mepet sawah, jadi rumah yang mewah. Membaca sholawat, sholawat Muhammad, sholawat Muhammad, sholawat Muhammad. Karena apa? Numpang mertua lama-lama yang gak enak. Ada panci jatuh gelondang, padahal yang jatuhin kucing, perasaannya mertua marah-marah. Nah, sehingga ingin cepat-cepat pisah dengan mertua, ya perbanyak baca sholawat. Saya dulu diajari guru saya, dijazai guru saya, kalau kamu ingin punya rumah mewah, rumah bagus, mobil mewah setelah nikah, kamu gak punya apa-apa, bacalah sholawat setiap sehari semalam 5000 kali. Bacanya cukup sholawatullah Muhammad, sholawatullah Muhammad, sholawatullah Muhammad. Itu saya amalkan, sholawatullah Muhammad, sholawatullah Muhammad. Dalam satu tahun persis saya mampu membeli rumah, rumahnya 3 lantai, ya, lebar 20, panjang 50 meter, 3 lantai, karena baca sholawat. Yang namanya manusia kembali, nafsunya, waduh, punya rumah gak punya mobil. Masa rumahnya mewah, garasinya isinya motor, ya. Motornya motor butut lagi. Punya mobil, tapi mobil kuno, terlalu kuno, tahun 80-an. Akhirnya saya bersholawat lagi, sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad. Belum sampai 6 bulan diberi kemampuan oleh Allah membeli
mobil, enggak ngutang, ya, mobilnya cash. Ya alhamdulillah bisa memberi mobil. Akhirnya dengan berbekal sholawat inilah semua hajat-hajat saya di dunia ini untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga saya dengan membaca sholawat. Ya bekerja tetap bekerja, tapi kerja saya tidak sengoyo orang lain. Dengan membaca sholawat sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Pada tahun 2000-an itu saya sudah bisa menghasilkan income rata-rata per bulan 50 juta dengan sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Bertambah semangat baca sholawatnya sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Ya. Ya alhamdulillah. Nah, terus mulai muncullah medsos. Di medsos gue tawaran macam-macam, tur keliling dunia, ini ke Eropa, kemana, ya Allah. Orang-orang itu kok ya bisa keliling dunia. Mbok ya saya dikelilingkan dunia kayak mereka. Saya gak punya apa-apa, tapi saya hanya punya Allah dan Nabi Muhammad. Ya gak punya apa-apa, ya jujur gak punya apa-apa. Terus saya kembali lagi sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Alhamdulillah ya, karena sholawat akhirnya dikelilingkan dunia oleh Allah ya, karena sholawat. Jadi yang saya ceritakan semua ini yang saya alami dan memang realita dalam kehidupan saya. Oke, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Terus setelah banyak sekali nikmat yang saya terima dari baca sholawat, satu ketika saya berada di Eropa, terus teringat ya Allah sama teman-teman saya ini, ya Allah, kenapa saya kok tidak pingin ke Nabi dulu? Ya, padahal yang bisa menjalankan saya sampai keliling-keliling ini adalah Nabi Muhammad. Ya Allah, berilah kemampuan saya, berilah saya kesempatan untuk bersolawat di depan makam Nabi-Mu yang sangat mulia. Akhirnya 6 bulan kemudian saya diberikan kemampuan oleh Allah bisa menziarahi makamnya Kanjeng Nabi. Dan di depan makamnya Kanjeng Nabi saya bersolawat sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Dan saya menghatamkan ya kitab Dalailul Khairat yang isinya puji-pujian kepada Nabi. Akhirnya setelah diizinkan oleh Allah menziarahi makamnya Nabi dan dua tanah haram, dan sampai keliling-keliling di Arab dan di Timur Tengah, saya berdoa, ya Allah, jangan jadikan perjalanan saya hari ini menjadi perjalanan yang terakhir, yang pertama dan yang terakhir. Jadikanlah ini perjalanan saya, berikanlah saya kemampuan dan kesempatan setiap tahun saya bisa mengunjungi rumahmu dan nabimu. Ya begitu. Alhamdulillah setiap tahun, bahkan setiap 6 bulan sekali kesana. Kesana karena bukan musim haji, saya habiskan untuk iktikaf kalau di Masjid Nabawi ya, dengan membaca sholawat. Yang saya bawa ya kitab Dalailul Khairat dan kitab Burda, dibawa dibaca di sana. Alhamdulillah dengan membaca kitab-kitab itu, sholawat di Dalailul Khairat dan Burda, orang lain disuruh minggir-minggir sama askar polisi-polisi yang jaga makam ini. Ya alhamdulillah saya di situ membaca sholawat dalam membaca Dalailul Khairat dengan khidmat. Ya gak ada yang musir, ya gak ada yang injek-injek. Akhirnya pindah ke Raudhoh ya.
berlangsung sampai terus, sampai 2016. 2016 saya di tiangnya Masjid Nabawi nomor 39 ditemui orang yang ganteng sekali dan dikasih kitab. Katanya ini ada pesan dari junjungan mulia, kamu gak usah kesini-kesini setiap 6 bulan sekali atau setiap tahun, cukup ya, biar orang lain yang kesini ya, giliran aja tipek dewi. Alhamdulillah terus akhirnya kita gak kesana. Inilah solawat yang dijelaskan oleh Kiai Nadhim di dalam pembukaan kitab ini ya. Kita belum sampai masuk hukumnya nikah ya, dan sebagainya dan sebagainya. Makanya Syekh Nadhim ini membekali kita rumah tangga itu tidak sesederhana membalik telapak tangan. Makanya ada masalah apa saja di dalam rumah tangga ya solawat. Kalau sudah rumah tangga, ujung-ujungnya ya ekonomi, high cost dan nomos. Nah, ya, ekonomi mau gaya mau tidak ya karena ekonomi. Gak punya apa-apa ya resiko dipekno moro tuwo, dipekno dulur-dulure bojo ya resiko. Ya, ini memang resiko. Saya dulu memang didoktrin sama kiai-kiai saya. Pokoknya lek rumah tangga kudu dadi wong sugih ya. Ojo dadi kiai lek awakmu dhewe gurung cukup ekonomimu ya. Harus kaya dulu baru jadi kiai. Kalau tidak jadi kiai ojo bocah ojo buka pengajian lek awakmu dhewe secara ekonomi belum mampu, belum cukup. Kok bingung. Ya memang bener saya enggak mau ngaji-ngaji lek belum kaya raya. Dipikir nanti ngaji cari uang, bukan uang dipakai ngaji, tapi ngaji dipakai cari uang. Nah kira-kira seperti itu. Ya mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini membawa barokah manfaat fiddunya wa dunyaha atal akhirah. Marilah kita berdoa dulu sebelum kita akhiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad shalatan tunawwiru biha qalbana wa tadhilana biha hajatina fid dunya wal akhirah wa ala yasuna salam. Allahumma inna nas'aluka sihhatan fit taqwa wa tul umran fi husni amalin wa rizqan wasi'an la tu'adzibuna alayhi. Allahumma rizqna fahman nabiyyin wa khidzal mursalin wa nahman malaikatul muqarrabin fi afiyatin ya rahmar rahimin. Wa sallallahu ala khair khalqi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ta'alim amin. Rabbi fa'na bi barakatihim واهدنا الحسنى بحرمتهم وآمنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن. أخير الكلام يهدنا الصراط المستقيم وبالله التوفيق والهداية ورضا